Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak Joko Lasono, Kepala Desa Tijayan Manisrengo? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Gimana untuk antisipasi Covid di sini Pak, di Desa Tijayan Pak? Yang pertama memang kita sejak awal sudah memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana bahaya Covid dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai saat ini juga masih kita tetapkan sebagai panitia atau apa ya, gugus tugas COVID setiap RW sudah ada. Ini berapa RW jumlahnya Pak? Ada 13 RW, 37 RT. Jumlah penduduknya? Jumlah penduduk kita sekarang di antara 3.420-an. Pak, gimana supaya warganya tetap mengikuti protokol kesehatan 3M Pak? Ada semacam gerakan tiap malam atau setiap seminggu sekali? Yang jelas kita setiap minggu itu sudah ada di setiap gugus tugas RW itu memberikan edukasi lah, termasuk diantaranya. Alhamdulillah untuk segala hal yang ada hubungannya dengan protokol kita sudah siapkan semuanya, baik namanya sanitizer, terus disinfektan, masker dan lain sebagainya. Alhamdulillah untuk wilayah Tijayan sudah dianggap cukup lah. Pak, boleh tanya Pak, sini jika ya antisipasi jika ada warga yang kena COVID tapi tidak membawa semacam penyakit yang lain, apa ada semacam rumah isolasi mandiri Pak? Sementara belum ada, dan tidak ada. Alhamdulillah kita sudah dua kali Mas, di bulan Maret, bulan April kemarin sudah ada yang positif, terus akhir ini ada dua lagi di bulan Januari awal, dua. Alhamdulillah hampir hari ini sudah negatif semua. Mereka di rumah sakit atau di rumah? Yang dua di rumah sakit, yang dua lagi isolasi mandiri di rumah, dan sekarang sudah biasa, apa, isolasi selesai dan bekerja seperti biasa. Berarti yang Januari ini di rumah isolasinya? Iya, di rumah. Di rumah dengan kita selaku kepala desa atau pemerintah desa memberikan pendampingan lah dengan sistem protokol yang ketat. Ini kan Bupati Klaten Ibu Haja Sri Mulyani memerintahkan apa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Masuk warung-warung. Gimana? Di sini gimana? Untuk berjalan warung gak? Kebetulan di sini bukan bagian dari kota ya Mas. Ya, artinya warung hanya sebatas warung-warung kecil. Alfamart ada satu tapi setiap jam 7 sudah ditutup. 7 malam ya, tutup ya. Sudah tutup. Dan alhamdulillah berjalannya
masih aman. Yang jelas semoga aman, karena bagaimanapun juga ketika kemarin Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten itu ada, terus sekarang tidak ada, itu mungkin ya akan menjadi konteks sosial, tapi insya Allah lah semuanya bisa nyaman saja, semoga harapan kamu. Oke, satu lagi pertanyaan. Kemarin tanggal 15 Januari 2021 kan disahkannya Undang-Undang Desa. Mas Joko Lasono selaku Ketua PAPDESI, Persatuan Aparatur Pemerintah Desa Indonesia Kabupaten Klaten. Gimana harapannya? Harapan kami yang jelas itu Undang-Undang Desa sudah memberikan dampak positif terhadap perkembangan pembangunan di wilayah desa, seperti janji Pak Jokowi. Sebisa mungkin siapapun pemerintahannya, undang-undang tersebut dapat diimplementasikan dan selalu dijalankan sampai pada batasan benar-benar desa itu menjadi desa yang bisa mandiri, sejahtera, begitu Mas. Dan desa juga manfaat ya? Alhamdulillah manfaat sekali, termasuk ketika kita dalam kondisi COVID hari ini atau mungkin saat-saat seperti ini, itu dapat menopang beberapa kegiatan tentang apa ya, pemberian lah, bantuan kepada masyarakat, walaupun di infrastruktur memang kita sementara agak kita kurang. Di desa lain ada sekitar 50 juta, ada yang 80 juta. Kalau di desa sini berapa pemilihan untuk COVID? COVID untuk dari tahun, desa? Tahun kemarin banyak Mas, tahun ini kita kurang lebih 75 sampai 80 juta ya. Antara 75 sampai 80 juta untuk tahun ini. Kecuali yang PLTDD kita kurang lebih 170, ada 53 dari 116 dikurangi kemarin diverifikasi di Musdesus menjadi 53. Oke, KSM. Siap. Terima kasih Mas Joko Lasono. Tetap semangat ya. Semangat, siap. Oh, jelali maskeran ya, Mas? Oh iya, tangguh lagi.